Saya dulu belum belum kenal sama Om Ei siapa. Om Ei siapa, Glenn? Om Harian gitu. Om Hari Anggoman. Oh, oke. Okay. Itu bukannya Gong 2000 ya? Hari Anggoman, dia musisi yang dari kita semua yang punya pengalaman paling banyak lah. Jam terbang yang luar biasa. Dan kita memang menghormati dia karena dia senior ya. Gua belum pernah ketemu musisi yang spesifiknya main keyboard ya, main piano seperti Om Hari yang dia bisa main musik yang dari zaman dulu banget sampai zaman sekarang banget dan enggak ada yang aneh aja gitu. Gokil bagaimana kadang-kadang dia bisa nanya sama gua, "Rifka, tahu lagu ini tahu kah?" gitu. Which is lagunya baru keluaran 2011 dan gua enggak tahu. Kayak ada magicnya gitu sama Om Hari. Main lagu apapun, main style apapun, ngikut aja gitu. Mungkin karena Hari pendeta kayaknya, banyak berdoa jadi ya kayak jago sekali Om Hari ya.
like Sunday morning, yeah baby, yeah yeah.